Ya baik, assalamualaikum, selamat pagi sahabat Rencik Official dimanapun sahabat berada. Pagi ini hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, saya berada di lapangan Haji Mawasan Gayo untuk melihat para-para kuda yang berlatih pada pagi Sabtu ini. Berikut nama-nama kuda yang berlatih pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan nama, enggak di hati diri. Ya baik sahabat, ini ada 3 ekor kuda yang paling depan jokiin bersama kudanya. Ya, saya lupa namanya. Dan di posisi kedua ada kuda Jasa Marga bersama joki barunya. Dan di posisi ketiga ada kuda calon perdana ini dari Kinara Stable yang bernama Lara Athena bersama Dokter Kamulha. Next sahabat, di sini ada joki cilik Dea yang sangat berambisi menjadi joki di usianya yang jalan ke 9 tahun. Semoga Dea berhasil menjadi joki cilik Asal Aceh Tengah. Ya, kita doakan sahabat. Ya, selanjutnya sahabat, di sini kuda Golden Carlota bersama joki Tamliha. Ini sepertinya lagi mengejar target di bulan Agustus mendatang, karena di pacuan kemarin dia masih kurang di 300 meternya. Selanjutnya ini sahabat, ada 2 ekor kuda joki Randy yang bagian luar bersama abang kandungnya Eka. Sepertinya ini kuda kelas E ya. Mungkin sahabat Rencik Official tahu nama kedua kuda ini, yaitu abang dan adik. Terus di kolom komentar ya. Next sahabat, di sini bagian dalam yang warna abu-abu ada ini bersama kemarin. Untuk di tengah ada Bang Ajman sama kuda baru adiknya Nisa Gayu. Untuk di Arhan sama juga calon perdana juga seperti ini. Bulan berubana. Ya sahabat, dari kejauhan terlihat jokiin sedang mempercepat langkah kudanya. Ini kuda Abdul akan bertanding di kelas C. Ini bang Bisma, ya Arab, gitu deh itu ya Arab rumah nuna kerja. Ini kampak ini gue, lah kiri tu lagi lah. Ya kerap dia ni. Nah, beri keras penting kerana ni potong ini jual. Keset, bang. Sebelum. Ya. Asli bang ah. Hari ma. Hati beronta. Kau sudah menjadi beronta di rumah. Ah, tapi ini pasang kahuan. Berarti yang begini. Oh, bila? Ah, mana? Apa? Ini baru pas. Ini. Kami pajuhan udah. Ya kembali sahabat, ini di paling pinggir jokiin bersama kuda Salena. Dan di bagian paling dalam ini saya kurang informasi, yang ditunggangi oleh joki Eka.
Ini juga saya belum dapat namanya dari pemiliknya. Ya, ini kan nih Bang Yan. Bang Yan. Ini siapa ini? Betul kah? Silahkan sudah baru kan. Silahkan sampai ya. Mana Bang Yan? Ya Bang Yan. Ini Aldi sebelah ya. Gimana nasib-nasib sama hasil luar aja? Oh, kita mau pernah belum berbicara kesempatannya boring itu. Karena kita memikirin hidup. Oh, oh, betul kan. Nah, itu sakit lah. Oh, ini dulu sisi apa kan? Oh, betul kan. Ya, apa itu? Serah. Kita akan dikeluarkan. Ya, kembali lagi sahabat, ini kuda Salenakuan milik sahabat kita Aldi Yoga dari Akutsu 98 Stable yang ditunggangi oleh Joki Buin. Juga sudah tampak pengasah lagi untuk mengejar target juga. Next sahabat di sini kuda yang barusan juara kemarin di kelas C yang mendapatkan juara 2, kuda milik abang kita Sopan Sofian bersama Joki Ajman, nampaknya sudah bersemangat sekali untuk meraih prestasi lagi ke depannya. Ya, kita doakan semoga bisa menjaga ya larinya seperti kemarin. Pelayanan-pelayanan besar itu Pak, jadi lancar ya walaupun ya macet. Oh, macet aku Balahatu yang di belakang sama Prominya. Balahatu ini tetap konsisten bertanding di kelas A tradisional. Ya sahabat, ini cuplikan kuda terakhir yang ditunggangi oleh Bang Ajman, juga calon perdana di kelas AB yang bernama Mentari KTL milik Abang Da Hendra Faisal SH dari Bintang Table. Dan di bagian dalam kembali itu Joki Tambiha bersama kuda Lara Athena dan Joki In bersama, ya saya kurang informasi tentang kuda ini. Ya baik sahabat Kenceng Official, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa pantau terus video kita tentang seputaran info kuda di Kabupaten Aceh Tengah khususnya. Terima kasih juga untuk para subscriber lalu menonton di channel Kenceng Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Izin, terima kasih.